Hai semua, bertemu lagi dengan saya Raihan. Dan pada video kali ini saya akan membahas tentang bantal terapi, yaitu bantal yang bisa memberikan rasa dingin dan rasa panas kepada tubuh kita. Yang akan kita bahas pertama adalah manfaat dari bantal terapi ini. Kemudian yang kedua, saya akan melihatkan bagaimana bentuk dari bantal terapi yang ada di depan saya ini. Di depan saya sudah terdapat dua jenis bantal terapi. Yang di sebelah kanan ini merupakan bantal terapi yang dapat memberikan efek panas dan efek dingin kepada tubuh kita. Kemudian di sebelah kiri saya terdapat bantal terapi yang dapat memberikan efek panas kepada tubuh kita. Dan pertama kita akan membahas manfaat dari bantal terapi. Manfaat bantal terapi itu terutama untuk bantal yang panas, dia itu dapat mengalirkan panas yang bisa memulihkan kondisi tubuh yang lagi lelah. Biasanya bantal terapi mengandung bahan herbal dengan aromaterapi. Bantal panas memiliki manfaat utama untuk melancarkan sirkulasi darah dan juga memperkuat energi vital. Saat digunakan, zat aktif dalam bahan herbal akan menguap dan memberikan efek langsung kepada tubuh kita. Kemudian, bantal listrik juga dapat merawat organ dalam tubuh dan juga bisa menenangkan syaraf yang tegang. Selain itu juga akan mengurai simpul darah dan sumbatan dalam darah. Otot dapat menjadi lemas dan kendur sehingga tubuh dapat merasakan rileks. Dan bantal ini juga bisa digunakan untuk orang-orang yang memiliki insomnia hingga sakit urat syaraf. Di sebelah kanan saya ini merupakan bantal terapi yang dapat memiliki efek panas dan efek dingin. Saya akan coba buka dan tunjukkan kepada kalian semua. Ya, jadi di dalamnya itu hanya berisi bantal seperti ini. Dan di sini dia memiliki bentuk persegi panjang. Nah, seperti ini bentuknya. Di sini dalamnya terdapat sebuah gel yang dapat menyimpan panas atau dapat menyimpan dingin yang dapat digunakan untuk memberikan efek terapi kepada tubuh kita. Di depan, cara kerja dari bantal panas ini tidak berbeda jauh dengan gabak. Jika kalian melihat video saya sebelumnya, saya akan membahas tentang gabak yang berfungsi untuk mendinginkan atau menghangatkan susu ASI sehingga dapat bertahan lebih lama pada saat perjalanan. Dan pada bantal terapi ini juga memiliki efek yang sama, yaitu dapat menyimpan massa, yaitu massa dingin atau panas tadi itu. Dan untuk cara menggunakannya, untuk bantal terapi yang ini kita dapat memberikan massa panas atau dingin dengan cara memasukkannya kepada freezer jika kita menginginkan efek dingin dari bantal ini, dan membiarkannya beberapa menit, kemudian kita dapat mengambil dan menggunakannya kepada tubuh kita. Kemudian jika kita ingin merasakan efek panas dari bantal ini, kita dapat merendam bantal ini dengan air hangat, jangan panas. Kemudian biarkan selama kurang lebih 15 menit dan dapat diambil kemudian diletakkan pada badan kita. Dan selanjutnya di sini adalah bantal terapi yang dapat memberikan efek panas. Ini berbeda dengan bantal terapi yang tadi dikarenakan di sini terdapat sistem elektronik sehingga dia memanaskan bantal ini bukan dengan cara merendamnya dengan air hangat, tetapi dengan cara mencolokkannya kepada listrik sehingga panas yang dihasilkan tadi itu dapat disimpan oleh bantal tersebut. Nah, dapat kita lihat di sini terdapat sebuah colokan yang dapat kita langsung colokkan. Bantal ini memiliki daya 30 watt dan produknya ini juga sudah memiliki seat ring. Jadi apabila terjadi konslet, dia langsung otomatis memutusnya.
dan kita tidak menggunakan bantal panas ini dengan cara sambil mencolokkan bantal ini. Jadi kita dapat mencolokkan bantal ini untuk membuat panas bantal terapi ini. Kemudian kita biarkan dulu hingga kurang lebih 30 menit. Dan kemudian kita dapat mencabut colokan yang ada tadi itu, kemudian meletakkan bantal terapi ini di bagian yang kita inginkan. Dengan demikian, bantal terapi ini dapat digunakan untuk meregangkan otot yang sudah kelelahan dan memberikan efek rileks pada tubuh kita, dan dapat digunakan juga untuk orang-orang yang memiliki gejala insomnia atau susah tidur. Oke, jadi tadi saya sudah menjelaskan beberapa manfaat dari bantal terapi dan menjelaskan bagaimana cara penggunaan dari bantal terapi ini. Kedua, bantal terapi ini dapat kalian beli di cabang apotek Kalkes terdekat dari rumah kalian atau dapat melakukan pemesanan secara online melalui nomor WA yang ada di sebelah sini atau dapat melakukan DM di Instagram di sebelah sini. Dan kalian juga dapat melakukan konsultasi secara online melalui Instagram atau melalui nomor WA tersebut. Dan jangan lupa untuk like video ini jika dirasa video ini bermanfaat untuk Anda. Jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian agar teman kalian dapat mengetahui info menarik ini. Dan terima kasih telah menonton sampai akhir. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.